đó là một đặc đó và là một sự khác hoàn toàn khỏi chuyện. Tiếp theo video này sẽ được các bạn chia sẻ các bài học trong các video cùng nhau cùng các bạn cùng làm bài trong video tiếp theo. Ini adalah pembelajaran satu, simpanan dan pelajaran. Jadi pembelajaran tiga pembelajaran satu, pembelajaran empat, yaitu membanding dan membeja potensi risiko, ulangan dan kecairan berbagai jenis simpanan dan pelajaran. Apakah faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang membuat pelajaran? Okay, so ada tiga faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelajaran, yaitu dari segi potensi risiko pelaburan, tahap ulangan, dan aspek kecairan. Dari segi potensi risiko pelaburan, kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Sesuatu yang tidak pasti. Okey, dari segi tahap ulangan iaitu keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Okey. Dan aspek kecairan ialah berkaitan dengan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Okey, so di sini ada jenis-jenis pelaburan iaitu simpanan, simpanan tetap, saham syarikat, hartanah dan unit amanah. Okey, untuk simpanan dan simpanan tetap, tahap risikonya adalah bebas daripada risiko, maknanya tidak ada risiko. Tahap ulangannya adalah rendah dan tahap kecairannya adalah tinggi, di mana boleh dikeluarkan dalam bentuk tunai dalam jangka masa yang singkat. Berbanding dengan saham syarikat, risikonya adalah tinggi tidak ada jaminan jadi risikonya adalah tinggi. Tahap ulangannya juga adalah tinggi keuntungannya adalah tinggi, jadi tahap ulangan dia dari segi keuntungan tetapi adalah sangat berisiko. Tahap kecairan dia adalah sederhana. Ketikalah jenis pelaburan jenis hartanah, risikonya adalah rendah. Mungkin sebab bila harga tanah itu meningkat, harga tanah itu tinggi, okay, dia tidak akan turun. Pulangannya juga, tahap pulangannya adalah tinggi. Okay, hartanah adalah tahap pulangannya tinggi. Okay, tahap kecairannya adalah rendah. So, jenis pelaburan jenis unit amanah pula, tahap risikonya adalah rendah. Amanahnya adalah sederhana, tahap kecairannya juga adalah tinggi, mudah. Boleh didapat dengan segera, boleh dibuka dalam bentuk tunai dalam masa yang singkat. Cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan risiko pelaburan ini adalah dengan mempelbagaikan portfolio pelaburan. Okay. Ini membantu mengimbangi risiko antara satu sama lain dan seterusnya boleh mengurangkan risiko dalam portfolio pelaburan. Ya, portfolio ialah pelbagai tahap jenis pelaburan. So, kita lihat uji minda 3.1D dan hubungan antara risiko dengan ulangan dalam pelaburan. Biasa di sini, semakin tinggi risiko sesuatu pelaburan itu, semakin tinggi juga ulangannya. Yang kedua, potensi risiko dalam simpanan bank adalah sifar berbanding dengan pelaburan. Okey, jelaskan pernyataan ini. Okay. So, dalam bank negara, memberi jaminan atas simpanan di dalam bank. Okay, yang ketiga, mengapakah amanah saham mempunyai tahap kecairan yang tinggi? Okay. Iaitu boleh ditunaikan secara serta-merta. Okay, soalan nomor 4, hartanah mempunyai potensi risiko yang rendah. Okay. Ini jawapannya adalah biasanya apabila harga hartanah meningkat, jarang harganya akan jatuh. Okay, kita lihat soalan nomor 5. Encik Osman mendirikan sebuah tindak besar di atas lot tanah yang dibeli dengan harga RM250,000. Kos keseluruhan bagi mewujudkan tindak besar ini berjumlah RM500,000. Apakah jenis pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman? So, jenisnya adalah hartanah. Nyatakan potensi, risiko, ulangan dan kecairan atas pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman. Okay, risiko untuk hartanah adalah rendah. Ulangannya adalah tinggi. Keuntungannya adalah tinggi. Dan kecairannya adalah rendah. Pada pendapat anda, adakah pelaburan yang dilakukan oleh Encik Osman merupakan satu langkah bijak? Berikan justifikasi jawapan anda.
Okey, so di sini 2.7. Tindakan untuk Esman adalah bijak kerana negara kita memberi tumpuan kepada sektor pelancongan. Oleh itu, sesuai mendirikan Ingat Desa, serta pelaburan dalam Ingat Desa juga mempunyai risiko yang rendah. Baik, ini sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.